pemirsa, hari ini ya saya akan membuat cheesecake. Ini bahan dasarnya, saya ada biskuit, ini biskuit tawar. Ini masukkan cream cheese ya.
Ya, ini sudah siap, saya akan bakar dengan panas 160 derajat Celcius selama 20 menit ya. Ya, ini sudah siap dan saya akan biarkan dia sejuk atau dingin ya. Kemudian saya akan masukkan dalam freezer selama 2 jam sampai 4 jam. Tapi lebih bagus semalaman kita taruh ya. Pemirsa, ini sudah sejuk dan saya akan hidangkan. Dan ini blueberry, saya akan tuang ke atas. Ya pemirsa, ini sangat simpel tapi sedap. Simple but delicious. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sama mencoba.